Oke, sahabat, kita lanjut ya. Ini berhubung ada warga ini ya yang mau melihat tanaman durian ya, baby durian. Kemungkinan dia nantinya kedepannya mau ikut tanam juga ya. Nah, ini pemilik kebun kopi juga. Ini masuk ke kebun saya ya, sahabat. Ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah nyampe. Kebunnya acak-acakan. Acakan dulu tuh. Nah, ini contoh. Ini tutorial dari Bapak Rudi dulu. Penanaman di awal tahun 2021. Nah, berhubung baru saya rawat, saya ini penggemburan itu usahakan ya 3 bulan sekali lah gitu. Oh, berarti 3 bulan sekali dia. Ya, agar supaya akar itu lebih cepat berkembang gitu. Berarti ntar ini geser. Nah, ini kenapa dia mekar? Karena saya potong pucuk dulu, Pak. Oh, potong dari nah ini kan dah potong pucuk 1 bulan bang, setengah. Bang, kamu ini, Bang. HP-mu, Bang. Kamu video satu bulan setengah. Itu udah nambah lagi ke atas. Dari potong pucuk udah berapa bulan ya? Itu udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, udah 8 atau 9 ruas ke atas. Nah, ini belum sama sekali saya semprot atas, Pak. Belum. Apalagi kalau saya ngikutin saran dari Bapak Rudi, karena ini harusnya iya, karena ini daun ini kan penyakit juga ini, Pak. Ini pengaruh nih. Ini. Ya. Ya. Jadi yang normal tuh hijau seperti ini dan rata semua. Kan lebih. Ini harusnya ada grounding ya. Nanti, Pak. Nanti ya. Kalau sudah kayak di muara ini 2 tahun itu juga pruning tipis. Bukan asal pruning. Nah, nanti insyaallah itu saya buatkan ininya. Nah, ini dulu waktu awal tanam ya. Karena di kami jadikan tutorial, dulu belum ada cabang-cabang gitu, Pak. Ya. Jadi berdiri gitu aja satu. Udah ini ya. Lebih suka itu kokoh besar batangnya. Rantingnya juga sudah mulai. Ya, kalau prinsip Pak Rudi kan besarkan dulu pohonnya ya. Pak Rudi udah setahun itu baru potong. Enggak, ini nanti, Pak Hengki. Pak Hengki ya. Nah, Pak Hengki dibesarkan dari bawah dia dulu. Oke, kita lihat ke sana dulu entar. Ya. Oke, Bang. Oke, sahabat ya, kita kedatangan tamu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sepertinya tertarik ya, Bapak ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kawan-kawan petani yang lain dari Giham ya, Pak ya. Dari Giham ya. Nah, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Mudah-mudahan Lampung Barat jadi sentral durian terbesar nanti di Indonesia, Pak. Iya, benar. Nah, ini sebagai contoh, Pak. Apa namanya? Bapak lihat kan ini rapet nih ya. Tapi saya tidak kendor gitu. Nah, ini kesini dulu bentar, maaf. Ya, enggak apa-apa. Ini saya buat tutorial juga kemarin tuh, Pak. Ya. Baru saya upload tadi pagi. Ya. Enggak banyak yang nonton sih, enggak apa-apa. Nah, ini solusi saya, Pak. Kalau Bapak Rudi kan dipotong sebelah ya. Dipotong separuh ya. Yang mana? Nah, jadi dia ini sangat butuh dengan sinar matahari. Oh. Contoh ini nih. Ya kan? Nih. Nah, makanya ini saya ikat nih pakai tali, Pak. Oh, tuh. Ya. Oh, jadi gini, Bos. Jadi biar dia kena matahari, ya, ikat aja. Nah, ikat. Kalau saya nanti, Bos, enggak tanggung-tanggung saya buang. Masya Allah, nah itu yang enggak eman dengan ini. Kalau saya masih eman. Tuh, ya. Karena supaya masyarakat tuh enggak fobia, enggak takut gitu, Pak. Ya, oh gitu. Ya. Jadi anggar jadi masyarakat tuh kalau kita langsung apa? Ekstrim nanti di karena juga agak ini ya. Agak takut. Betul. Sedangkan niat kita itu supaya apa masyarakat itu terutama ya di Lampung Barat nih kita enggak monoton hanya di kopi saya saja. Saya juga pengen nanti ngajak teman juga ya. Di daerah saya itu. Iya. Saya ngajak teman dari gini-gini jadi kan kita ini. Jadi sifatnya manusia itu ya terutama ya kayak kita ini seorang petani ya. Itu didasari mendengar, melihat baru dia mau berubah gitu kan. Betul. Gitu. Nah, di sini mungkin awalnya saya ini sekarang ini kayak mungkin orang tertawa saya nanamin nanti kopinya kayak gimana. Sekarang gini aja, kita perhitungan ya. Maaf nih ya, kalau sampean sama Pak Rudi kan duluan, cuman saya kalkulasi aja. Iya, kalkulasi. Kalkulasi aja. Ini duren dalam masa waktu 4 tahun, ya. Dia berbuah 40 aja lah. Nah. 40 durian. Kalau dia rata-rata 2 kilo aja udah berapa itu? Iya, kali 2 kilo. Udah hampir 1 kintal, 80 kilo, Pak. 80 kilo itu kali
Jangan 50, 30. 30 kita aja. Buang 30. Udah berapa duit? Kopi? Berpuluh-puluh batang jadi baru ini. Bang, saya paling ini saya pokat nanti. Nah, selang-seling pokat. Atau di itu. Iya. Nah, bisa rencananya. Ya. Yuk kita ngeliat ke sana sebentar. Oke, siap. Sukses ya. Amin. Sukses. Petani Lampung Barat. Mari kita berkarya merubah wawasan. Wawasan. Ya, Pak, benar, Pak. Makasih, Pak. Jangan hanya kita berpatokan pada kopi aja atau lada. Kalau bisa ditanam durian, kenapa enggak? Kenapa enggak? Durian sangat kedepannya sangat-sangat menguntungkan, menjanjikan. Ya, 21 lah sampai sekarang. Cuman baru ya mungkin baru ketemu ilmunya lah ya, saya. Ya. Alhamdulillah ya ini contohnya ini. Karena durian ini, Bro. Biar masyarakat kita tahu sekarang ini durian itu baru aja tadi aku tanya, satu butir itu 100.000. Iya. Di jalan. Itu durian ecek-ecek. Istilahnya dari ecek-ecek itu durian dulu. Durian lokal. Oh, durian lokal. Itu udah 100. Satu biji kecil lagi. Pasukan aku tanya. Kalau ini. Nah, ini kiloan. Apalagi ini menjanjikan dan sangat produktif karena menurut Pak Rudi kemarin itu dan lagi saya pernah browsing di YouTube ini dua kali ya. Iya, untuk ya. Buah itu. Kan 6 bulan. Tapi kan masih ada terus yang susulan yang. Ya terus. Ini terus. Nah, terus. Ya, karena buah. Jadi kan. Kalau durian kita dulu hanya sekali. Iya. Hanya sekali. Jadi ini sangat memotivasi kita ke depan. Dan semoga usaha tidak mengingkari hasil. Hasil, insyaallah. Oke, ya. Siap, Bro. Oke. Sukses, Bro. Ayo kita lihat tadi. Iya, benar-benar dari PT. Iya kan. Kayaknya sepele deh, tapi ya kalau orang yang mau ya. Insyaallah lah ini bisa di ini nih. Nah, kan basah, lembab kan tanah itu. Nah, ini akar semua nih. Iya, juga lihat di itu. Emang dia ngejar untuk air. Ya, penting air. Terlalu lembab enggak bagus. Terlalu kering jadi enggak bagus. Ini, Bro. Dia sudah membuat tutorial yang sangat canggih karena dia bukan dari satu sumber saja, tapi dari Dinas Pertanian juga dia campur dari kolaborasi. Petani. Kita kolaborasi. Oke, jadi ada kolaborasinya di sini dia untuk penanamannya. Ini buktinya. Belum dos main dos. Main belum semprot, Pak. Kalau belum main semprot ini, nanti bisa mengkilat. Ini kan harusnya disemprot. Ini sedangkan dia ini belum main semprot. Ini baru baru dimulai dia mempraktikkan kolaborasinya. Mantap. Semangat. Ayo. Kita maju bersama. Ini baru cuma ada satu pohon yang seperti 2 ini. 2 meter, Bro. 2 meter, Bro. Tingginya 2 meter, Bro. Ini umur berapa, Bro? Rata-rata 1,5 tahun atau 2 tahun lah, Pak. Iya. Lama nih karena aja ini. Ini, Bro, mantap, Bro. Sinar matahari. Sebentar lagi ini, Bro. Ini dahan-dahannya sudah tua ini, Bro. Iya. Ini tinggal tahun depan ini udah bisa dikembangkan ini, Bro. Udah bisa mengembang deh, Bro. Insyaallah. Mantap, Bro. Semangat, Pak, ya. Semangat, Bro. Semangat, Bro. Kalau udah nyampe tempat Pak Rudi. Semangat ini, lebih Bro. Lebih beda lagi. Yes. Sukses kita, Bro. Sukses bersama, Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soking. Duduk lagi ini nanti gini, ya. Jadi saya memang sengaja saya cari yang memang dia percabangannya udah dari bawah. Yaitu yang 50 cm tadi. Nah, saya suka yang nyabang dari bawah. Beda dengan anu yang tinggi tadi yang 1 meter ada bibit, dia cabang udah dari sini gitu. Tapi saya nanti sama Pak Rudi saya mesennya pas musim hujan. Ya bisa lah. Kalau sekarang ngeri sedap ini. Iya. Ya nanti kan bentar lagi. Nah, ini bekas saya potong ini kan. Iya. Nah ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cabang. Ini udah naik ke atas. Berapa bulan ini potongnya? Kalau ini lu pakainya bareng sama yang itu. Bulan 1 kemarin ya. Ini paling-paling ini sekitar berapa bulan ya? 2 bulan ini. Enggak, lebih bulan. Pak, kalau motong pucuknya lebih dari 2 bulan. Dulu sebulan setengah yang aja baru 3. Yang panjang ini. Ini sekitar 2 bulan kalau ini. Kalau aku lihat-lihat malahan. Saya malah enggak seberapa ini. Saya ngelihatnya tiap hari, jadi perasaan saya malah enggak berkembang-berkembang, Pak. Enggak, karena aku siang malam itu sekarang nonton anu terus YouTube. Ya. Iya, biar nambah ini kita. Nambah itu. Pak, kita lihat musangking satu. Oke, siap.
kebun acak adut. Kalau duri hitam gak kayak gini nih, dari wow. daun. Mantap ini nih, Musang King nih, bos. Musang King ini. Musang King. Aku lihat kalau lihat dari daunnya di itu Musang King ini. Ya. Nah, soalnya dari sininya itu langsung gini. Iya benar ini Musang King. Mantap ini Musang King. Musang King ini. Memang lebih apa ya dia, kalau lebih bongsor kalau. Oh baru ini ya, potong pucuk juga. Potong pucuk juga itu 1, 2, 3 ya. Woi mantap ini buah nanti. Sambil tidur kita makan. Iya. Saya sengaja memang mau saya ini dari bawah gitu. Nanti saya potong, rencana saya potong pucuk itu kan 3 kali ini, Pak. 3 kali ya. Di umur 2 tahun ketiga tahunnya baru nanti ke. Kalau aku nanti Bang mau ketemu tak giniin Bang ini. Oh iya memang sebaiknya sih seperti itu supaya dia ini ya. 360 derajat keliling dia percabangan. Jadi ini nanti aku belum rajin saya. Nanti aku ikat, ini ikat. Iya benar memang harus diatur. Ikat. Nah. Kalau kayak gini saya dapat ilmu juga, Pak. Iya. Kalau untuk itu kan saya belum ini. Masih saya biar-biar aja. Yang bener aja. Iya. Aku ikat gini, Bang. Jadi dia nah. Jadi dia buahnya enggak bertumpukan nanti. Ya. Kita takut bertumpukan ini, guys. Ya. Mantap, Bro. Tambah semangat, Bro. Kita juga lahannya miring-miring, Bro. Miring. Ya, sama ini miring ini kan miring. Jadi kita bisa enggak, Bang? Dari sini kita masuknya, Bang. Bisa. Ya. Aku nanti, Bang, tidur di kebun, Bang, nanti. Ini anak Pak ya? Anak. Anak yang keberapa? Anak yang kedua. Semangat. Ya. Saya dulu seperti itu Pak. Jadi ketika ngelihat kebun tetangga kebun, bagus ya semangat. Nah, jadi ini bisa juga seperti Om itu tadi bilang lada. Kopi buang ini lada nggak seperti ya, nanti dibuat tanah aja bisa. Ya Insya Allah cukup ya kita review bersama Bapak siapa tadi? Bapak Iwan Falau. Iwan Falau dari Giham ya. Jadi ini satu lagi bapak motivator kita ya, walaupun belum nanam ya Pak, baru mau tanam juga, tapi membuat kita semangat. Salah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.